1000 rakaat. Dan daripada mengunjung 1000 orang yang sakit. Dan daripada hadir mengantar 1000 jenazah. Maka sembah sahabat ya Rasulullah dan terlebih afdal daripada membaca Quran. Maka sabdanya tiada manfaat membaca Quran itu melainkan dengan ilmu. Nah, jadi pelajaran kita malam ini adalah bertemakan tentang keistimewaan orang yang mau mengaji. Keistimewaan orang yang mau menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang telah disabdakan Nabi Buno bahwa orang yang menuntut ilmu hadir dalam majlis, mau pergi ke manasah, mau duduk dalam balai sengaja untuk tacuk ilmu Allah, ta'amaikan ilmunya, maka kata Rasulullah itu ya lebih baik daripada orang yang 1000 solatnya 1000 rakaat. Padahal amaliah solat itu kan bagus. Hai urun semayang, kan gol ya. Yang terserah pun semayang, kok aja pun semayang sunnah, semayang duha, semayang tahajud. Orang semayangnya God, tetap God, bak matanya God. Cuman orang yang mau duduk di majelis itu lebih baik daripada orang yang solat 1000 rakaat. Ladum naurin tanya orang tengku, pakan juk mana? Bukankah yang solat lebih baik? Alasannya adalah, kalaulah ada orang solatnya itu tak ada ilmu, maka solatnya tak berguna. Sama aja. Maka di sini solat itu harus diiringi dengan ilmu. Kalau solat tak ada ilmu rusak, puasa tak ada ilmu rusak, haji tak ada ilmu rusak, umrah tak ada ilmu rusak. Getanya tak bebeh peng umrah, lawiknya tak pegah haji peng 20 juta. Taja umrah tak kalon Kaabah. Dikira legop ya, bahwa tanya kawa umrahnya ka makbul, mabrur. Lagi tanya han mana antuk kedai Mekah tak duk kalon Kaabah tak belanja lenya wow. Ya, yang kau dianggap umrah bagi bagi orang yang kau menganggap lainnya, lagi nya. Padahal umrah kau mana nengku umrahnya harus pakai ilmu si. Kiban cara tawaf kan mana ilmu. Ah, nyolong beri contoh ubud, awaknya orang jauh umrah, hanya ilmu teruk kedai kira tawaf-tawaf mentau, tahalul-tahalul mentau. Kemudian kakelah halnya wow kawih, kira legopnya kau mabrur. Padahal dia umrah tak ada ilmu. Betul contoh paling ubud. Contoh paling kecilnya adalah ketika orang bertawaf. Di Mekah itu orang Pakistan, perempuan Pakistan itu jarang pakai kaus kaki. Songket lah, songket aja. Jarang orang pakai kaus kaki. Maka di Pakistan madhab kon madhab Syafi'i. Kita madhab Syafi'i. Sedang enak tawaf, sudahlah terkena kaki perempuan mazhab. Mazhab yang sana. Orang Pakistan. Sedangkan getanya, getanya tak sentuh hurino na na itu mayang. Na batu kan? Kan batu kan? Nya. Bila kali lagi yang kibang jarah aku. Nya, kan masalah eh? Orang sedang tawaf, tersentuhlah kaki kita dan kaki orang Pakistan, batal sembahyang. Getanya mazhab Syafi'i. Jadi duda orang yang kenong yang betul contoh, ambil kembali air uduk. Jarak air uduk dari Kaabah yang tengku, agak menemani dia orang ku. Nyan, kalah. Ambillah dia, ambil air uduk sampai di sana, dia ambil air uduk. Dia balik lagi untuk tawaf. Waktu kamu mulai tawaf, kah kenong lah? Kah kenong yang kedua? Kah bata semayang, datai semayang, jak lom tiga tu, tacok semayang. Kira-kira mungkin di jamaah jamaah tanya na urang jak umrah kan anatom jamaah tanya mungkin nalah yang nak jak umrah Kaabah ngat tempat isemayangnya tengku nya lumayan jauh dia tak kenjo ino Kaabah betul nya balai dayo nya tempat isemayang de arah gapura tamong kan kedeh lah macut dik lah tak kena waktu mulai tawaf sudah kena balik lagi sana ambil isemayang. Lecok itu mayang pertama lom. Jak kena mulai tawaf lom. Kak kena lom. Balik je lagi dia lom.
leh tidak gede kemal balik dalam kena ka kena dalam segata ka tu nyan tiga putaran tawaf nyan dalam tujuh go lah mah punya tiga putaran kat 10 go cok semayang itu mentah punya kat 7 go. Nah tawaf yang seperti ini tawaf tak ada ilmu kipan tak ada ilmu dengku kan kita mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tak boleh bersentuhan. Mazhab lain seperti mazhab Hanafi, mazhab Hanafi tidak sengaja hanapu. Ah musuna urinau kan, hana sengaja. Hana betu semayang. Nah, ini juga intinya nanti kalau tawaf itu berarti harus punya ilmu. Bagaimana ilmu tawaf? Di dalam beberapa kitab termasuk dalam kitab Sabil al-Muhtadin dituliskan bahwa cuma dua tempat saja yang boleh kita berpindah mazhab tanpa ada ilmu, boleh pindah sebentar. Dua tempat. Pertama Madinah, yang kedua di Makkah Al-Mukarramah. Nah, pendapat menan. Ya. Berarti boleh di sisi lain ketika kita tawaf mengambil mazhab mazhab lain. Ha. Ya, mazhab Hanafi ni hanya hanya sengaja hanapu dengku. Nah, itu kan ilmu namanya. Itu adalah contoh kecil bahwa orang tawaf saja ditolak oleh Allah karena tak ada ilmu. Kembali buat tema, munyo menan dengku, urang yang jabut buka kitab dengar surah untuk cok ilmu Allah bak majlisnya nyan lebih mulia daripada urang yang semayang terberokah. Yang terberokah. Ah, terberokah tak serahnya, semayang sunatlah. Mana semayang lain? Ana kan semayang wajib eh. Nyan ka. Kemudian yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang mau duduk di tempat pengajian itu juga lebih baik daripada dia menjenguk orang sakit. Pahala paling raya di antara sabuh pahala yang Allah juk badannya adalah salah satunya menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakitnya raya tak pahala rengku. Raya tak pahala. Tapi nai lebih raya daripada yang dong. Pedengku kan iaitu menuntut ilmu. Nah, inilah yang menjadi kisah kenapa Nabi Sulaiman dulu pernah ditawarkan oleh Allah tiga. Nah, kan? Jadi sebelum Nabi Sulaiman kaya, Nabi Sulaiman tolongnya hana kayaanku. Di dalam kitab Badi'ul Dhuhur fi Waqa'id Dhuhur karya Muhammad bin Ahmad Al-Hanafi, dulu Nabi Sulaiman sebelum kaya, beliau pernah bertemu dengan seorang perempuan sudah tua. Dalam kitabnya. Sehingga beliau berdoa, ya Allah Tuhanku, jikalah saya banyak harta, banyak uang, ya Allah, bukan saja nenek itu, ya Allah, semuanya akan kuberikan, ku salurkan rezekimu, ya Allah, kepada yang lainnya, termasuk hewan. Ini doa Nabi Sulaiman. Diaminkan oleh nek Tuhannya. Amin ke nenek Tuhannya. Sehingga akhirnya berkat doa nenek tadi, kayalah Nabi Sulaiman. Ketika kaya Nabi Sulaiman, ditawarkan oleh Allah. Sulaiman, ya, ya Allah. Ada apa ya Allah? Kutawarkan kepadamu tiga hal. Kau pilih, akan kuberikan. Pertama, kau mau jabatan? Aku berikan jabatan. Seluruh makhluk dunia ini akan patuh di bawah lututmu, wahai Sulaiman. Yang kedua, ya Allah. Yang kedua, wahai Sulaiman, aku berikan engkau uang. Segala harta. Seluruh ada emas, perak, permata di dunia ini kuberikan kepadamu. Baik, ya Allah. Yang ketiga, ya Allah. Yang ketiga, Sulaiman, kuberikan ilmu kepadamu. Sekarang kau pilih, Sulaiman. Harta, jabatan, atau ilmu. Maka Nabi Sulaiman pilih ilmu. Ditanya oleh Allah. Kau pilih ilmu, Sulaiman. Ya, ya Allah. Apa dengan ilmu? Padahal di zaman sekarang banyak orang yang menggunakan ilmu mencari uang. Kamu ne? Ya Allah, ya Allah, kebar Sulaiman. Di zaman sekarang orang banyak menuntut ilmu untuk mencari uang, untuk mencari jabatan. Sekarang ku bertanya kepadamu Sulaiman, kau minta ilmu untuk apa? Padahal jika kau minta harta, semua harta sudah ada. Emas untukmu, permata untukmu, kekuatan semua untukmu. Lalu Nabi Sulaiman berkata, ya Allah, ya Tuhanku, jika aku pilih jabatan, hilang jabatan itu, belum tentu aku dapat jabatan itu sampai mati, ya Allah. Kedua,
Jika aku pilih harta, ya Allah, aku dapat harta itu. Dan ketika aku mati, aku pun belum tentu dapat harta itu, ya Allah. Tapi jika aku pilih ilmu, ya Allah, ketika aku mati nanti, ilmu itu bisa diwariskan dan bisa bersalur kepadaku, ya Allah. Dan dengan ilmu itulah aku bisa dapat segalanya. Jabatan, harta, dan termasuk mengenal engkau, ya Allah. Maka Allah kasih ilmu. Ya, dari kisah singkat ini menunjukkan bahwa sebenarnya Nabi Sulaiman memilih ilmu. Maka kembali Bak Turah. Menyumanan ayah-ayah luntuan yang luntuan hormati. Tajak but, tajak keno. Bak balai yang mulianya. Nyan pahala rakyat. Pahala rakyat. Kalau lu sampaikan bak pengajian-pengajian yang kali kita bahas. Karena dalam kitab Mursyidul Amin. Nah, salah tidro sahabat Nabi. Bernama Anas bin Malik. Apa kata Anas bin Malik? Orang yang ja'bud, pahala beda-beda. Pahala ja', pahala wa, pahala buka kitab, pahala dengar Tengku Turah, yang beda pahala. Yang soke, Anas bin Malik dalam kitab Mursyidul Amin. Beda orang tepik sadakah, lun apa yang nengku, sadakah. Sadakah nak pahala, man. Tak ke sadakah, man tahu pahala. Man. Zakat menanjit, lun apa yang nengku, lun tepik zakat. Lun nak usaha mu, tepik zakat. Pahala ya, pahala dia ke. Tapi punya ilmu pengetahuan, jak beda pahala, wa beda pahala, buka kitab beda pahala, dengar surah beda pahala. Ya, maka Rasulullah bersabda, innal malaikata ajnihataha li talabil ilmi. Orang punya kala duduk sama-sama ikhla Rasulullah, dengar bud, yang teruk malaikat. Ajnihataha li talabil ilmi, yang malaikat ni tepi tayub. Li talib ilmi untuk orang yang sedang belah. Kah hadis pertama. Kemudian di lain hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata man ja'al maut wa huwa yatlubul ilmu li yahya bihi al-islamu fabayyinuhu wa bainal anbiya fabayyinuhu wa bainal anbiya'i fil jannati darajatu wahidah. Artinya barang siapa yang datang akan dia maut, padahal ia menuntut ilmu supaya menghidupkan ia dengan dia akan agama Islam, maka adalah antaranya ada antara anbiya itu di dalam surga satu derajat jua. Yang cikalan, berarti betul-betul mulia orang jatuh untuk ilmu. Menangkan? Kenapa? Karena di hadis lain, lu jelaskan, ikilah Rasulullah, tushfa'u yaumal qiyamah, untuk orang kiamat, Allah akan berikan syafaat yang pertama. Bak golongan yang paling mulia. Apa itu? Al-Anbiya, para Nabi. Yang kedua, Al-Ulama, para alim. Berarti yang tegak-tegak. Rasulullah sendiri yang berkata, di hari akhirat nanti, posisi syafaat yang pertama VVIP. Siapa mereka? Para Nabi. Ijuk syafaat ya Allah. Ijuk syafaat, ijuk syafaat, ijuk syafaat. Lehabis mandum Nabi, maka VIP mereka adalah para alim ulama langsung. Dia alim ulama wasyuhada, orang yang mati syahid fisabilillah. Maka ulamanya kau berarti mana dengku? Ulamanya kau berarti urung ka le ilme kananya jet konyan definisi ni. Ulama itu orang yang mau duduk sedikit, dia belajar, dia mau amalkan, itu juga disebut ulama bagi dirinya sendiri. Kah? Menyamanan, insya Allah tengok katanya dalam surga, yang beda derajat mentau ni. Nyo Nabi Muhammad VIP, nyo katanya VIP. Berarti orang untuk ilmu itu betul-betul orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan menanikan Allah yang rafa'illah. Ya, Allah akan mengangkat orang yang mempunyai ilmu kan. Dan Allah berpesan tafassahu fil majalis. Kalau kau sedang untuk ilmu, maka lempangkan orang yang mau belajar ilmu pengetahuan. Ya rafa'illahi alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, kata Allah. Allah akan memberikan derajat yang tinggi bagi orang yang mau menuntut ilmu. Ini Allah yang kun, ayah-ayah lentuh hormati. Berarti kalau Allah sudah berkata seperti itu adalah pujian Allah bagi orang yang mau menuntut ilmu. Ya, alhamdulillah batil pahala dan malam ini.
Mak mana orang ku? Ladung, leng, leng kena tanya. Lu hanang form pun orang berkah dia. Awal teruk akhir hanang form. Hanang pun duduk pun tahu. Ada yang orang duduk yang kena pahala kau nak. Ini sambil-sambil lu sampaikan baik tua dia. Kadang orang kan hati menjak berat mana hanang form. Alah kiban cara lu menjak berat. Lu ke tak hati yang kiban cara. Untuk lu duduk sama si hanang form. Nah yang bagi lagi kan. Mak kiban cik. Tak kelah tengok pun tahu. Jadi orang ini hanya jak buat gara-gara hanang form. Kau menang cara ni. Jak dulu lah duk. Karena dijamin oleh Rasulullah. Ikilah Nabi Muhammad kun aliman. Kamu itu harus jadi orang alim. Kamu menang kan? Sambil-sambil lah ulang ya. Hanjut Nabi. Kamu hanjut ke alim kat Tuhan. Hanjut belajar lah. Menyumbenan au muta'alim. Muta'aliman jadi orang belajar. Nabi hanjut cik Nabi. Kamu kadang hanya main kitab. Oh main kitab macam. Oh, kenapa? Au mustami'an. Jadilah orang mendengar. Mendengar macam duk dan. Ni kalau anjo gure yang walaupun hanap pun kalau ni mana lah. Ni mesti lo tanya ajak kena untuk dengar ber. Ka. Rasulullah, ilun hanjuk ke gure, ilun hanjuk je ke murid, lempih kadang-kadang bo lo ya ber mutu. Ka ke bab terakhir kali ke Rasulullah kan? Au muhibban, jadilah orang yang mencintai orang menuntut. Berarti nak pahala insyaAllah. Kah? Ya. Kemudian hadis yang lain yang dikatakan diriwayatkan oleh Abu Darda. Apa kata Rasulullah li anna ta'allamu mas'alah uhibba ila min qiyamil lailah. Artinya demi Tuhanku ya, sanya bahwa aku belajar ilmu akan suatu masalah itu terlebih kasih kepada aku daripada mendirikan ibadah selama-lamanya. Ya, so yang kenya Abu Darda. Abu Darda kena. Nah, salah seorang ahli hadis Abu Darda. Nyan, ikal Abu Darda ilunyo nyo basarnyo. Ilunyo lebih god lundu bak sabuh majlis lum lum belajar sabuh masalah daripada ya, daripada aku ini ya beribadah semalam-malam. Semalam-malamnya dari bengoh teruk bengoh tengoh. Nya budadak ke. Ya, maka menuntut ilmu duduk itu lebih mulia daripada yang lain. Ya, kah? Kemudian berkata lagi Abu Darda, al-alimu wal muta'allimu syarikani fil khairi wasairin nasi hamjun la khaira fihim. Artinya bermula orang yang alim dan orang yang belajar ilmu itu bersekutu keduanya di dalam kebajikan dan segala manusia yang lain daripadanya itu sejahat-jahat manusia yang tiada kebajikannya pada mereka itu. Itu kata Abu Darda. Berarti gure ngon muridnya saboh. Gure dengan muridnya adalah saboh bersekutu dalam hal apa tengku? Dalam berserikat mereka itu dalam hal kebaikan. Gure yang mengajar, maka itu baik. Kita yang belajar, maka itu juga baik. Alangkah lebih baik lagi setelah kita belajar, mengajar, diamalkan. Yang kenyang lun nato lun dungo, walaupun hana lun ja'bud ba Abu Tanah Habe, bahwa na murid Abu Tanah Habe sampaikan ba lun, pesan Abu Tanah Habe awai bahwa lebih malim tidro urang awam ja bet ilme bacut diamaikan langsung daripada urang yang le ja bet tapi ilme le nya hanya diamaikan. Nya nya pesan Abu Tanah Abai dan lebih manfaat menan. Kadang menocit ayah le ilme hanya tamaikan bahaya si. Kom berarti ulama nya tamulang surga mandu mana? Menjadi seorang ulama bukan jaminan masuk surga hanya. Bisa jadi ulama dan ulama neraka. Apa sebab tengku? Ya, karena banyak ilmu tak diamal. Tak diamalkan. Empat hadis tengku. Asyadun nasu azaban yawmal qiyamah. Alimun la yang fa'ullah bi'alimhi. Nanti dari kiamat, ada manusia, sekelompok manusia yang diazab oleh Allah sangat pedih. Mereka itu adalah alimun ula. Ulama la yang fa'ullah bi'alimhi. Yang tidak diberi manfaat ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada ada ilmu. Auzubillah min dalik. Dalam kira Allah mudah-mudahan pu yang kita nyobot mula dari awal teruk malamnya dia tak amaikan usul-usul termasuk lontuan sendiri. Ya, itu kata Abu Darda. Ka.
Tak baca dua buah tu. Dua buah kata Abu Darda. Ini Abu Darda mendung. Kemudian kata beliau, kun aliman. Ya, hanya kan? Kun aliman au muta'aliman au mustami'an wala takun rabi'an fatahlik. Artinya jadikan dirimu ya itu alim atau orang yang belajar ilmu atau orang yang mendengarkan, orang yang mengajar ilmu. Dan jangan kamu jadikan dirimu itu orang yang keempat yang lain daripada orang yang tiga itu, maka jadilah binasalah kamu. Tapi nalum rumpuk sabu hadis na tambahan ucut au muhib muhibban, orang yang mencintai ilmu agama. Mencintai ilmu agama. Dan dia yang model menan kan? Dia tak nunggu. Contoh lu kena cerita bacut. Bak masa dia muda wali, na tiga orang hana alim ku. Hana alim kan? Hana alim masa orang awal yang hana alim lawiknya kan beda. Orang awal punya hana alim yang minimal matan takrib kata mat benar. Burung lawiknya pandai nak baca Fatihah pi hanjut, bismillah pi hanjut ke. Jadi bak masa dia muda wali, na salah tiga orang. Nyan sabi ngawia tapi hana ilmu itu. Hana mahu jadi tu ilmu tapi mahu ngan sabi ngawia. Ya? Yeah? Alhamdulillah lu nam rupok nya. Tegulah meninggal nam rupok atuh ada urian. Cerita bak lu. Jadi gonya nya khodam almarhum Abu Ya Mudawali. Jadi kadang tu punya Abu Ya perlebu gonya yang pegak bu. Punya silok Abu Ya nya gonya persiapkan tongkat mandumlah kitab-kitab gonya. Tapi lemah mana? Lemah mana? Kayu sih menang kan? Sehingga ceritalah sabuh masa gonya Abu Ya Mudawali tengah semubut. Katanya kan masa DI tengah karu DI awal. Jadi natrolah salah tidro urung menyamar je ke murid Abu Ya Mudawali tengah dengar Abu Ya Mudawali semubut. Dan urungnya urung DI. Ka? Maka icoklah watai Abu Ya tengah subuh nah icoklah lagi sikit nah kan kena epoh Abu Ya dia. Ma budahlah tengkunya. Tengkunya budahnya dah hilang Abu Ya ka kena baknya. Nalung galo nah petunyo tengnyo tengku Abu ni kalanya nya bekas dan epoh lewat dia. Kena nah. Ya kan? Sehingga dah daripadanya di drop tu urung yang dia ya. Maka hidup santri, budoh santri mendung, diikat pada tengah riang. Ikat tengah riang yang karam kena siksa. Kena ipoh lah awak santri lah. Mampu kan lah buya be. Islam tidak seperti itu. Ya, benar. Sehingga duduk urungnya, ya, subjek lah salah sabah urung pengikut Abu Ya Mudawali. Termasuk Abu Kemala. Entah nama Abu Kemala? Abu Syahabuddin Shah. Abu Kumala yang pergi daerah Medan. Eh? Abu Kumala ni utusan DI untuk jauh Abu Haji sengaja poh Abu Ya Mudawali. Sengaja untuk poh Abu Ya Mudawali. Abu Kumala ni. Ya? Sehingga leh kiban je ke murid tersayang Abu Ya Mudawali. Dan ahli Tauhid. Gaknya nak tulis kitab, judul kitab Ta'rifat. Ma'rifat. Okay, ma'rifat. Ini kata? Tapi konya kena cerita. Yang kena cerita Tengku yang Hanai Jabul pun tahu. Punya perlis silap Abu Ya. Konya yang siapkan mandu punya. Duduk Hanai le Abu Ya. Ramai orang yang buat konya. Ramai orang yang salam konya. Kemudian duduk konya salam. Cerita-cerita. Ya, punya bahasa lain orang cok berkah. Benar kan? Nyo ke nyo yang kena saya sampaikan sesuai dengan temanya. Menyemenan murid dengan gurenya sama. Hanale gure, murid yang melanjutkan gure. Sehingga keberkahan gurenya turun kepada si murid. Contoh kerana, tuanan kau yang tengku, Abu Cik Bakar. Yang tak dengar Abu Cik Bakar? Ya, Abu Cik Bakar katuharat. Abu Cik Bakarnya ayah Tuan Abu Madinah. Ya, ayah Tuan Abu Madinah. Abu Madinah tu ni. Ayah Tuan Abu Madinah. Ni Abu Cik Bakar langsung yang cerita. Lunduk, you know. Baca ke cerita yang masa Abu Ya Mudawali kan. Dah telung berarti haya dah. Orang awal punya hanya jabut. Sabi yang goreng, jangan lagi jabut je. Walaupun anak tajak kenang kau jabut.
Ya, berarti coba lihat efek ilmu itu sangat bermanfaat. Kau nak kan? Gure alim, murid hana, tapi punya murid murid setia bak gure, itu ni berkah itu. Kan hayu ilmu nya mati kan? Itu ni berkah kan? Lain orang ja, ija bak orang kaya mengharap, okeylah orang kaya selama nampeng ni hana le. Kabehlah pun kalau tak bisa kerja. Ya, contoh lain di Tama lagi ajudan Abu Abu Usman Fauzi. Tapi lo hana inform tak lengkap kiban cerita Abu Usman Fauzi nak salah tidur ajudan gonya tapi cepet-cepet badannya menyoka menyokalah Abu Usman Fauzi Abu Lu'i yang tapi nak gonya. Elo kat tua seorang gonya. Ni cepet tapi ya. Ni mepak dah padu titik lalat tubuh Abu Usman Fauzi. Tepat macam mana? Ni nanti cepat tanya abu nyo. Abu kiban caranya. Lawik nyo, nyo macam macam mana nyo? Duduk ke alim ni ku. Padahal anak-anak je abut buat Abu Usman Fauzi buka kitab. Hanya. Tugas kau ni nanti cepat-cepat kan? Kita tanya nyo berhukum. Ke alim ni ku. Ni agak meningan macam tu daripada abu. Ah, ya, ni beda cerita. Dia berhukum IM. Kamu nak nunggu. Jadi yang kena tuan sampaikan berarti pengaruh ilmunya rayu tak. Walaupun kita nyu hanya tajak abut bak gure, duk saja ngang gure, nyan tengok hanya le gure, kita nyu menjadi pusat. Pusat orang nyan cikalan, nyan khodam ulama rayu awal. Kita nyu hanya terfikir guna ilmu ni ku. Hana. Tapi kan tetap tajak kan? Tajak kena teleke berkah. Mana nunggu masalah berkah lu kena tanya macam tu je betul berkah nan ada dalil betul nak tanya lawenyo kan orang berkah-berkahnya hana patih le termasuk awak belah deh lah awak minhumnya hana patih padahal berkah-berkah hana betul nak urang nyo nyo bagak bahas hukum macam tu apakah berkah keilmuan dari guru ke murid tu ada kiban hukum katanya tajak bak sirah khodam ulama atau salah sirah murid gure tajak talakir berkah kibar talakir berkah de tacok iya tak setuju ataupun ada peraja talakir bersetuju tacom jaro itu mengambil berkah pertanyaannya adakah dalilnya dalilnya ada Anas bin Malik Anas bin Malik kan salah satu sahabat Nabi yang paling tua yang terakhir meninggal jadi Anas bin Malik kan gonya munyo tengah sumubut le sumubut tok kitab mutu bahasa adanya menan nah salah sido urang ija ba Anas bin Malik icum dari atu truk baru icum ba ulai icum ba dada mandumnya truk baru aki icum maka ditanya oleh Anas bin Malik sahabat Nabi nya kenapa engkau mencium seluruh tubuhku sampai kau memeluk tubuhku kau mencium mencium kepalaku maka dijawab oleh muridnya dijawab oleh muridnya wahai guru tubuhmu ini pernah bersentuhan dengan Rasulullah ya mukamu pernah memandang wajah Rasulullah langsung tanganmu pernah bersentuhan dengan Nabi Muhammad kakimu pernah berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah sebabnya aku ambil berkah dari situ ya ini dalil punai balah le Anas balik kau hanje aje bidah ha? Nah ana yang sama lagi Zaid bin Sabit ya bersama Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar yang sahabat cek dah bukan haju sahabat ban lahir tapi sahabat dia tak kenyu punya wate Nabi kena orang meninggal gonya mentok umur atau 5 tahun lah nah jadi sahabat Ibnu Abdullah bin Umar menyumrupok Zaid bin Sabit yang gure. Zaid bin Sabit yang gure. Abdullah bin Abbas ya. Abdullah bin Abbas betul. Abdullah bin Abbas itu adalah sahabat juga sama-sama sahabat. Jadi lewat Zaid bin Sabit dicok jaro-jaronya. Dicium yo. Ditanya, "Kenapa kau mencium tanganku? Hakadha ma amarna ana fa'ala bi ikrami ulama." Beginilah aku diperintahkan oleh Rasulullah untuk memuliakan para alim ulama. Kah? Ayah-ayah dan tuan hormati jamaah dirahmati Allah, menyemenan efek ilmu agamanya raya tak pengaruh.
Raik tak pengaruh. Munya menan, jak bet nyan mufumnya tu nombor dua. Tajak je boleh, tak dengar. Ha, tak duduk sihat. Ha, ini insyaAllah. Minta main paha. Minta main pahala. Maka jamaah dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Begitulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Jadilah orang alim kalau tak bisa. Jadilah orang belajar kalau tak bisa. Jadilah orang yang berilmu. Dan jangan engkau jadi orang yang keempat. Kak, lu baca tak waktu apa? Ya, dan terakhir. Terus. Dan kata Atta. Majlisun ilmin yukafiru sabaina majlisan min majalisil lahwin. Artinya, berhimpunan orang yang duduk belajar ilmu itu, yaitu menghapuskan akan 70 perhimpunan orang yang duduk pada tempat duduk orang yang bermain-main. Ah, berarti nyo kan nyo tadi dengar doa. Ini nanti disebut dengan majlis. Majlis itu adalah sekelompok orang duduk mendengarkan ilmu pengetahuan. Itu namanya majlis. Itu kata Imam Atta. Atta itu Imam Atta termasuk tabi'in. Kata Imam Atta bahwa orang yang duduk berkumpul mendengarkan ilmu itu dapat menghapuskan akan 70 perhimpunan orang yang duduk. Maksudnya ada 70 kelompok yang duduk di warung kopi musim mana. Mesti orang kopi di Aceh Raya. Mesti contoh. Di Aceh Raya orang kopi nak 70 ni. Mesti. Tip-tip orang kopinya nak 70 kelompok. 70 kelompok yang terserah. 40 orang tu, 50 orang. Terserah. Yang lebih mulia sebuah kelompok yang katanya tabutnya daripada 70 ni. Haa, cik lah. Mesti lah kelompok majlisnya. Alhamdulillah malamnya kan ramai. Anggap macam menimang roh katanya orang dalam lambat lainnya. Yang lebih kot daripada 70 kelompok yang nak orang duduk orang kopi. Jadi, dia tak kenyo rahmat Allah lebih besar turun di sini. Nah, benar. Jadi, rahmat Allah turun salah satunya masih ada orang mau menuntut ilmu. Rahmat Allahnya le tunggu. Ya, rahmat Allah sebab Allah turunkan rahmat banyak. Dari orang yang sedang menuntut ilmu, dari orang terdalimi berdoa, dari ulama berdoa, dari majlis maulidu Rasulullah, dari majlis ada anak yatim dan seterusnya. Nah, maka oleh karena itu jamaah dirahmatilah Allah, menyemenan pesan dari kitabnya adalah menyujud tip-tip malam Sabtu dan malam-malam lain muthuna tempat-tempat lain pengajian. Nak ikut mentau. Memahami ilmu nanti nombor dua. Tajak ilai, tak dengar. Na pahala terdengar, alhamdulillah. Na pahala tajak, ijo ila Allah. Na pahala wa ila Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya, inilah pentingnya ilmu. Inilah efek ilmu yang sangat besar bagi kehidupan kita. Maka, teruk kena ilai. Nah, maka habis eh. Nah, jut. Anda bertanya, nah? Gimana baca ma'ah, nah? Mana? Ha, tanya dengan ni lah. Jadi macam. Ha, tuan. Ni tanya kan? Ya, sudah tu. Kedua orang yang pajak bulu kepada orang nanti ya. Buat tema satu. Ya, lu nak pun masa tu. Kedua orang yang nak pun. Pajak bulu dua nanti. Ya. Dua nanti. Nanti kamu membingat sampai lehina. Ya. Kenapa? Dari Tunku Maula Rizki di Birun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila orang yang tidak mempercayai keberkahan pada seorang ulama, apakah orang tersebut akan dikategorikan orang yang murtad? Mohon pencerahannya. Kita harus tinjau dulu murtad itu apa, definisinya apa. Murtad itu orang yang jelas-jelas keluar dari kafir, keluar dari Islam. Itu murtad namanya. Ya? Tapi dalam Al-Quran, Allah menyebutkan, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَهُوَ الْكَافِرُونَ. Orang yang tidak mau menuruti perintah Allah, itu hukumnya kafir. Perintah Allahnya sama juga berlaku perintah Rasul. Apa yang Rasul perintahkan sama apa yang Allah perintahkan. Okey. Yang dasar dalil. Kah titik.
Penyumbunan tajuk contoh. Salah satu perintah Rasulullah kepada kita adalah untuk mematuhi atau kita mengikuti para alim ulama. Kebenar kan? Mana dalilnya? Innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman. Bahwasanya para nabi tidak mewarisi uang. Innama yurithul ilma. Yang nabi warisi adalah ilmu. Di mana ilmu itu? Di mana ilmu itu? Innal ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Kak, bertahap ini. Bunuh kalian sebutkan dalil. Bahwa dalil kata Al-Quran tadi, man lam yahkum inda Allah fahuwal kafirin. Orang yang tak mau mengikut perintah Allah dan Rasul, itu hukumnya kafir. Salah satu perintah Allah mengikuti ulama. Kak, satu dulu. Nah, kita ambil berkah. Ulama mempunyai berkah. Terserah berkah bagaimana itu, terserah. Ada orang mengingkari keberkahan pada ulama dengan berkata bahwa itu bid'ah, bahwa itu sesat, bahwa itu tak dikerjakan Nabi, bahwa itu tak dikerjakan oleh sahabat Nabi. Maka orang itu termasuk orang jahil, tapi bukan murtad. Orang jahilnya pun bahlul muntah masalah ini. Jahil. Ya. Tapi kalau sudah sampai mengingkari, sudah sampai dia menuduh-nuduh yang enggak-enggak, ujung-ujungnya nanti sama artinya dia menuduh keberkahan yang ada pada sahabat-sahabat lain. Ini contoh. Ini tengah hujan. Lu beri contoh. Bahwa masa Rasulullah, masa Nabi Hanadi, hiduplah Umar bin Khattab. Bak masa Umar ayah, nyan wilayah Makkah Madinah nyan kering. Tu, hanya tuan-tuan hujan. Hanya tuan-tuan hujan. Kan? Sehingga Umar bin Khattab ijaklah bak salah tidur keluarga Rasulullah. Ya, namanya Abbas. Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib yang diakui oleh Umar nak keberkahan roh bagunya. Sehingga lakailah doa, ya Allah ya Tuhanku, Allahumma inna natawassalu ilaika. Ya Allah, nyen Umar ke nyen. Ya Allah, aku bertawassul meminta kepadamu ya Allah ya Tuhanku dengan bi ammi Rasulillah, dengan keberkahan paman Rasulullah. Fataskina ya Allah, terang tujuh turunkan hujan ya Allah. Ya. Yang kita telah sampaikan, Umar bin Khattab nyantole. Sahabat Nabi, keluarga Nabi, mampu kurang sahabat Nabi, keluarga Nabi. Tapi setingkat Umar saja masih mengakui keberkahan yang ada pada Abbas bin Abdul Muttalib. Sehingga laki hujan atunan Abbas. Allahumma inna natawassalu ilaika bi ammi Rasulillah fataskina. Ya Allah ya Tuhanku, turunlah hujan ya Allah dengan keberkahan paman Nabi bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Yang laki Umar. Padahal Umar je kan laki roh Allah mana? Nah, jadi dua di sini. Kalau ada orang mengatakan berkah pada alim ulama tak ada masa Nabi, tak ada masa sahabat, tak ada, itu dia tidak murtad. Itu bahlul jahlul namanya. Jahlul murakab namanya. Dia atuh bodoh nak alamnya. Yang kini yang jahlul murakab. Ya. Tapi kalau sudah menghina, mengingkari, menuduh dan sebagainya, nah itu bisa jadi dia murtad. Kenapa murtad? Karena dia sudah tidak mau mengikuti salah satu perintah sahabat Nabi yang Allah suruh. Nanti ketika aku tiada, ikutlah Khalifatul Rasyid. Rasidin. Bahaya tak? Yang le tak berkah-berkah. Termasuk berkah bajai Nabi. Eh? Nabi batas nali. Yang bajai cok leh salah tidur. Yang le tak urun jak kenan. Jak. Menyum bajai Nabi. Urun menyum sakit. Muna-muna ikut. Ah, ibu. Haa, benar. Haa, bajai Nabi. Ilang kata sonan inong Rasulullah yang cok bajai nyan. Dia tak kan? Kadang tu buta je kalon. Bila lagi yang ibu. Cok bajai Nabi, buduk-buduk. No? Haa, benar. Pulih tu. Berkah. Dah, nak lain.
presiden baru-baru ini, Presiden Macron menghina Nabi. Saya perhatikan yang gencar melakukan aksi dari Aswaja dan tidak ada nampak dari Wahabi. Apakah Wahabi pura-pura cinta kepada Nabi Muhammad ini yang ya, itu yang jelas tuduh. Masalah cinta enggak cinta itu urusan hati mereka dengan Allah. Ya, kita berharap mereka mencintai Nabi, kan gitu kan? Jadi hidup di dunia ini, Islam itu harus rahmatil alamin lah. Kemarin orang ada terang-terang membela Rasulullah di Masjid Raya. Alhamdulillah, tak masalah. Tapi ada juga orang tak mau ikut. Lalu apa kita tuduh dia enggak mencintai Nabi? Jangan dulu, biar tuduh-tuduh juga. Bisa jadi mencintai Nabi dengan cara yang lain, kan? Mana, Dek? Okey, Dengku. Yang kamu maklumi. Tapi memang ijihnya, kelompoknya, betul, nak kata kelompok, tidak mau menunjukkan bahwa dia itu betul-betul mencintai Rasulullah dan memang dalam hatinya tidak ada sedikit pun bergerak untuk mencintai Nabi. Nah, salahnya? Oh, berat tak salah. Tapi karena cinta itu bab hati, jangan payah dah kalau. Hanya tak tuduh juga baru ke nak ajak pun Mesir Raya. Hanya, hanya cinta Nabi. Hanya, hanya, hanya mana. Ha, mungkin ada cara sendiri. Mudah-mudahan saudara-saudara kita dari Wahabi Salafi juga mencintai Rasulullah SAW. Yang jangan menghina. Kita juga bukan maulud. Bukan haji sesat. Ha, itu menghina namanya. Yang mau buat maulid, buat. Yang enggak juga enggak apa-apa. Mana yang larang kan? Yang jangan saling menuduh itu enggak boleh. Rasulullah tak pernah mengajari umatnya menuduh. Khilafiyah yang pasti terjadi. Orang drone menuh. Ilan menuh. Wajar. Hanya salah. Tapi baik tuduh. Drone baik menang. Yang salah. Orang lagi anjir. Baik tuduh lah. Yang salah. Kamu menang. Khilafiyah yang wajar terjadi. Dia yang menuh. Buat leher nanti kaji nanti hanya cinta pada Nabi. Buat leher. Secara nama leher. Ya. Nah, semua buat tentang hakikat naruku je guna cinta pada Nabi. Ini buat hakikat payah. Hanya tak jelaskan. Cinta, rindu, dengki, sombong, ria. Ini bab hati itu. Kan? Dan hanaha adanya tak tuduh-tuduh. Kerana bab hati. Yang bahkan urusan-urusnya apa cinta pun han yang penting ya mudah-mudahan cinta Rasulullah kan yang penting dia baik tuduh-tuduh nah dia punya katanya orang baklo bah hakikat lo nak kemah dia jawab nya hakikat Allah yang pau jawaban kau don dia betul hakikat nah nah kah nak lain go tapi nah awak jawab nak ikut apa awak-awak dari Aceh nah oh mayang kenya. Dan tuan punya surah bahasa Indonesia, kedih je untuk iplung. Bahasa Aceh je. Kahwin, ya? Anak Ali, ya? Nah, di mana? Abuya, apa hukumnya bagi orang yang berperang untuk membela Rasulullah dalam bulan haram? Contoh, Zulhijjah. Mohon bicarakannya, Abuya. Berperang dengan Allah. Apa hukumnya bagi orang berperang untuk membela Rasulullah dalam bulan haram? Contoh bulan Zulhijjah. Pencerahannya. Ya begini, jawaban ada, tapi kita tanya terlebih dahulu itu perang bagaimana itu? Perang membela Rasulullah itu ada kalanya perang langsung mengangkat senjata dan berperang melawan orang-orang kafir di depan mata. Ada juga perang itu bukan seperti itu. Perang sama-sama membaikot produk orang yang menghina Nabi itu perang juga. Ada juga mana perang melawan hawa nafsu. Okey, Tajud, lo jawab mandum. Saya jawab semua. Andai kata orang membela Rasulullah berperang dengan makna bahwa dia melawan orang kafir langsung, saling bunuh, membunuh. Di bulan Zulhijjah. Kamu nak? Ya? Di bulan Zulhijjah, maka itu tidak boleh kita berperang. Nah, tak boleh berperang. Kenapa tidak boleh berperang? Karena
Ya, karena Allah sendiri dalam surah At-Taubah berpesan bahwa Rasulullah juga berkata dalam hadisnya ada 4 bulan yang haram. Disebut dalam Al-Qur'an surah At-Taubah arba'atun hurum, 4 bulan. Ya, bagaimana? Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ketika Allah menciptakan bulan, menciptakan penciptaan, Allah menciptakan 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada bulan yang diharamkan, dihormati menyo bahasanya. Kon diharamkan harum hanjur benar kan? Lagi Masjidil Haram, mati dihormati. 4 bulan dihormati itu kata Rasulullah. Dzulhijjah, Dzulqa'dah, kemudian satu lagi Rajab. Nah, ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ya, termasuk Muharram. Muharram, Rajab, Dzulhijjah, Dzulqa'dah. Maka kata Allah, 4 bulan ini fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan engkau mendzalimi diri kalian selama berada di 4 bulan ini. Apa itu? Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Termasuk tidak boleh berperang. Oke, jawaban pertama. Jawaban kedua, makna berperang adalah memboikot, melawan hawa nafsu. Hanya ada batasan nunggunya lanjut tu. Anda pakai belum boleh ni lanjut tu. Tak masalah. Nah, mana? Kah? Kah, kabeh engko dah? Ah, ambil satu lagi. Di bandar di Denmark. Abuya nanti doa untuk istiqamah di jalan Allah. Ah. Doanya le mah. Cuman menyo doa lebih-lebih hanya FT akan sama aja. Jadi mana cara? Kita nyo doa tetap harus neken mentang doa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, ya Tuhanku yang membalikkan hati segala manusia, sabit qalbi ala dinika, tetapkanlah hatiku selalu kepada agamamu wa ta'atik dan selalu kepada ketaatanmu. Ya, itu doa untuk istiqomah selalu. Kemudian selain doa harus ikhtiar. Kita awal dulu enggak sembahyang, berusaha sembahyang. Kita dulu awal enggak mau ngaji, berusaha mengaji. Dan jangan tanya berusaha, tak baca juga. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Tapi ini hanya menang, nak kurung doa-doa itu. Kadang-kadang itu, ya Allah, nak putron dah peng 1 juta. Ini tengkunya duduk di rumah. Hanya kerja, nak putron peng 1 juta. Ya. Harus ikhtiar juga mencari duit. Nah, itu doa yang paling terbaik. Kah? Kali ya, Nali ya? Apa? Ini kerana kerjilah anak sampai je. Kerana negara surga, negara surga, negara neraka. Ya. Kah? Manakah mengadu nama Allah karena baru cakle mengadu dirinya untuk berubah betul nanti dari masih lahir masih betul. Ya. Hanya kalau kurang tu cuma tak kencam koi, kerana agaknya urunya mencarinya hamba karin dana tetap pindah bulana kencam hudai. Hari. Hanya dua urunya no. Pertanyaan ni pun? Kurang tu ada. Ramai. Hanya dua urunya untuk rinci bu kadang bujuk bu tahu tak mau rinci inau. Ya, kakak. Kak, pertanyaan tu. Pulang terakhir. Kamu tu. Hukum dalam gagal karena dua orang poin empat. Boleh. Gimana? Gimana? Tuan-tuan, mana orang kau? Nah, aku nak tanya, bujuk aku tanya. Sama tokoh tu ada yang ni. Tengku nak tanya. Tengku rinci. Dan tu aja. Nak pergi je. Betul. Kerana nak tengku tu tanya. Tengku urunya. Belum terah. Belum dialin. Cuma yang timah urunya. Tapi
tipe-tipe ulunya enggak mana. Apa ya bang? Mana? Nah yang orang terpenuhi tentang ulun sih. Untuk ulun sih nanti kita coba untuk bujuk tahu kan mampu kuliah betul. Ya. Kah? Untuk bujuk tahu ulun sih ini. Ya, ya. Kenapa? Tunggu apa nih? Hukum cara kaya mekat di bang. Hukum cara jom berkeuntungan. Oh, cara mekat. Itu melebihi daripada modal buku dua kepada harium. Oh. Kepada ubah. Ya. Ah, mana? Nian. Dia tengku kalon tu sistem cara cok laba atau cara katanya mekat melebihi riba, di atas riba ataupun tidak riba, bab kitab Miratul Tulab karya Syekh Abdul Rauf As-Singkiling. Kah? Lon mekat tengku. Kiban cara lon cok laba. Modal 20 ribu. Nah, kan? Modal 20 ribu. Tak cok laba 50 ribu. Jadi, duduk ke harganya 80 ribu betul-benar. Nyan ek nak truk riba. Mana leh? Tak apa pertanyaan. Yang kedua, nak modal urun kau mana nunggu? Ipreh leh masa-masa betul kan? Nah keadaan harganya ek ni. Ie nyan karena keadaan. Sama lagi contoh tsunami. Tsunami harga aqua lu teringat ada wartanya harga aqua 500. Wate tsunami ka 2000. Ie mendup. Nyan kibat kejak kibang jadian. Yang kele, lun modal 20 ribu. Tapi lun cok 25 ribu mentan nungku. Tapi kurun sahib 25 ribu. Nyam tu, ni masalah ni. Ka, kibat jawapan. Ditanya, wate ta mekaknya harus tak ikut menyebut bahasa usulnya al-adat, al-adat muhakkamah. Satu kebiasaan itu jadi hukum. Nah, yang kaedah dalam usul. Betul contoh, di kitab Abu Yamdawali, Al-Fatawa, tidak boleh membeli atau menjual buah-buahan yang mantap putih, yang kalau masak. Yang dalam kitab Al-Fatawa Abu Yamdawali. Tapi kejadian ni, bak sabah kampung katanya di Aceh Besar, katanya waktu terpergi kanduri mulut kan harus belangong. Dan selain si pakai buah pisang yang putih kan. Apa nak leh? Padahal fatwa Abu Yamdawali tak boleh begitu. Tidak boleh jual beli yang mentang putih. Harus masak leh. Man, kamu kampung nunggu anak muda nunggu. Kamu payah cok putih punya anak-anaknya. Betul contoh. Makanya ni pelung kedih tu. Bahawa kaedah usul, al-adatu muhakkamah. Kebiasaan adat manusia itu jadi hukum. Ya, kacok. Ini apa tu? 20 ribu bang. Apa tu bang belum? 50 ribu. Pakai 50 ribu? Karena bakul 50 ribu lagi. Abang tanya orang tu, mak kedai-kedai lain tetap mendul 25 ribu. Yang mana? Berarti kita ni tak cok laba sesuai dengan kaedah uno. Al-adat tu muhakkamah. Contoh paling mangat lumbuh contoh mentang. Dino dia di tempat tanyonyo kan perempuan bensin. Sabah lite ba warung-warung samping padu kan 7 rupiah. Seliter bensin. Tukurung rupiah no. Tukurung rupiah wajar karena kamu fakat artinya sudah kebiasaan begitu. Berarti labanya sudah biasa 9000. Tajak kedih. Paduknya bab pemesin 8 ribu. 7 ribu ya. Bab pemesin 7 ribu ya. Berarti laba 2 ribu menang kan? Nah. Berarti nya hana riba dengku karena ikut adat. Kemudian tajak kedih lepung dengku. Lepung kan oh dari pom bensin. Wate tanya bang paduk cerita bang 7 ribu bang. Ini kan pertanyaan cina. Pakai ni nanti belah ribe, pakai di deh hilang penurut kurang ribe. Mana yang riba ni? Ini yang riba atau ini riba? Hanya sistem ambil laba tadi. Kalau di lepung harga 11,000 itu wajar harga ongkos dong. Kau berangkat dong kedai ka, habis minyak pada tengah jalan dong. Ah ha, maka semua orang lepung truk kedai di arah gunung mana? Gunung Tran tu, Gunung Tran leh. Ah ha, Paro. Aku segala truk ke dalam no, semua sepakat harga 10,000, 11,000.
maka harga 11.000 tidak riba karena banyak habis dalam perjalanan, harga yang 9.000 pun tidak riba. Laba boleh diambil, boleh diambil. Ka, jadi yang riba sih kibang tengku, yang riba itu melebihi dalam perut kru rubai. Bak tengkunya ka 20 rubai, ha, itu riba. Ya, orang jara. Berarti harus ikut adat, kibang adat laba. Nah. Kibang go? Yang kena bisa jadi kadang yang melawan. Yang kena pesan Rasulullah punya jual beli bina kaedah adhafan mudhafan. Jangan melipat-lipatkan laba. Yang pesan Nabi ya. Pesan Nabi punya jual beli adhafan mudhafan. Jangan melipat-lipatkan laba, jangan melipat-lipatkan keuntungan. Karena memberatkan pihak yang lainnya. Bisa jadi riba. Hanya pesan Rasulullah itu. Lebih daripada modal. Hah? Lebih daripada modal mungkin. Ya. Contohnya orang. Harga 20 ribu betul. Harga 20 ribu. Ha. Ublok 5. Yang 5 nya pukul juga enggak riba. Atau punya pukul seimbang harga 20. Ublok 20 tidak lebih daripada modal. Apa juga jual kena riba. Yang ke? Berarti mana? Takalon barang ada dengku. Munyo mufakat lagi kejadian lepung mana? Sebelah ribu. Pakai no 10 ribu. Sebenarnya kan lepungnya riba. Betul contoh. Menang kan? Tidak riba. Kenapa? Ongkos lah. Cok kena lah menjadi bensin. Gede lah. Kan ongkos. Hanya riba. Ya riba mana nunggu? Ya. Ya riba. Contoh tanya pakat dalam penerut harga bensin 10 ribu macam tu contoh kan. Kita tanya tak pula 15 ribu. Ini yang hancur kan. Ini yang kita mau dalam surah adhafan mudhafan. Memberatkan orang lain. Hanya ini. Kena kesepakatan. Kadang kena kesepakatan itu part pedagang dan pedagang lain. Ah, kita tanya. Kemudian, benar itu. Jual beli yang baik pengut sih menyokai tamu lam pengut. Dan mana arti mufakat, arti sepakatnya hana payah tahu hubungi lain bang nyo. Dan nyo mufakat juga bandung pasar bang. Kemudian dengan adat itu anjir tak ada. Jadi dengan secara lain makanan minumnya lain mungkin berbeda. Ya ya. Yang akhirnya menyokap berbedanya. Jadi contoh pom bensin mino, yang salah satu contoh di. Anggap contoh yang benda lain selain bensin lah. Nah benda. Berapa kaya? Ah, tak berapa jumlah. Berapa kaya betul? Buah kaya punya tapum dawa melebihi daripada harga standar pasar. Punya bahasa lain menan. Muna lungkin perlu adat mana kan? Kaka, biar pakai adat leh. Lu pakai bahasa lain. Harga standar pasar. Lokal. Kalau melebihi harga standar pasar lokal, ya, sudah termasuk ada afan muda afan mana? Sudah riba. Tengku. Berapa harga pun untuk contoh? Buah kaya. Buah rambut. Oh, ni buah rambut. 50 tengku. Oh, 50. Ha, tak kau. Mungkin guna orang tanya orang gede. Belah ada 25. Oh, han. Belah. Ni han. Ni ada hati. Bisa riba. Di mana unsur riba itu terjadi? Apabila akadnya bersalahan. Jatuh riba. Apabila terjadi sebelah pihak. Sebelah pihak itu merugikan sebelah pihak. Baik pembeli atau si penjual. Bisa terjadi riba. Ah, menanjara. Itu bisa dibedakan? Ah, contoh lagi. Lagi, mau antara kurma Arab dengan kurma India. Ah, ya, ya. Berbeda. Ah, bisa berbeda. Ini kan just perkataan. Ah. Melambung sebelah. Ya. Kurma ini harga minyak Arab, penentang harga. Sekarang tinggi harga Arab dibandingkan dengan kurma India. Ya. Ya. Ohnya nama salah berarti karena mahai harga kon berarti bak jarak menton tapi bak jenis kualitas. Ah, nya napa nama salah.
Anam dalah ya. Mana pun lagi beras Thailand. Kena beras Thailand. Ngam beras hidanya ino. Kan lebih mahal beras Thailand. CB dengan CB. Ya. Kamar tuju. Nah, Honda CB, kita tengok CB. Ya. Nah, jadi lebih mangat turah di bekna unsur melipat-lipat ganda nya mato yang baik, memberatkan sebelah pihak. Islam tidak boleh seperti itu. Maka Islam mengajarkan kita jual beli harus transparan. Tidak ada yang memberatkan. Ya mato tadi. Jadi berapa nyanyi-nyanyi tadi. Nah, kau ni nanti padung ti harga barang. Ini apa yang ni pura nak riba tu betul ke? Ada yang pura lain tip tu riba. Ha. Ada di tujuan atau jalan lain. Semua harga ke pula mau riba yang ada yang sebenarnya macam apa? Ada. Ya, ya. Kah? Oh, kau potong sebelah kah? Lebih wadah. Jadi berarti jamaah dirahmati oleh Allah. Jangan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kena turah dapat lentuas sampaikan. Hai punya kurang puas yang kena ilmu lentuan tu. Yang payah tak tanya mbak gure-gure yang lebih alim daripada lentuan. Maka jamaah dirahmati oleh Allah, tunggu-tunggu ayah-ayah, adik-adik lentuah hormati. Sekian dapat lentuas sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi tuan sendiri. Bermanfaat bagi jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bisawab. Allahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi.